TA TV Media Syiar Islam. Taib memakai emas dari berbentuk Candi Borobudur. Kalau seandainya bagi kaum laki-laki, laki-laki tidak boleh pakai emas. Ini satu. Kalau yang dimaksudkan dengan perempuan lah seorang muslim, ya kita jangan ya membangga-banggakan diri dengan sesuatu yang itu menjadi ciri khasnya orang-orang kafir. Candi ini kan tempat ibadahnya orang kafir. Di situ banyak patung-patung Buddha, itu tempat sucinya mereka. Nah, bagaimana seorang muslim dia memakai yang itu telah menjadi ciri khas orang-orang non-Islam. Sehingga jangan dipakai. Kalau laki-laki dapat dua keharaman. Haram ya dia memakai emas bagi seorang laki-laki, dan satunya itu adalah ciri khas orang-orang kafir. Itu merupakan simbolnya mereka. Adapun bagi orang Islam, bagi perempuan boleh memakai emas, tapi dia jauhi simbol-simbol, itu merupakan simbol-simbol kekufuran. Allahu a'lam bishawab.